Assalamualaikum, hai semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Oke, teman-teman, ini aku lagi di hypermart, ditemenin sama anak dan suami aku. Kita mau belanja bulanan gitu. Bulan ini aku agak telat ya upload video belanja bulanannya, karena kemarin tuh belum sempet ngedit. Sebenarnya dari awal bulan aku udah belanja. Oke, ini ada deterjen Just One, tadi harganya Rp16.000. Terus aku juga beli pembersih kloset, ini harganya Rp9.000. Oke, semua kayaknya udah pada belanja bulanan ya, kalau aku lihat video-video kalian. Ini juga aku mau ambil Indomie goreng. Aku gak suka yang rasa-rasa lain. Aku sukanya Indomie yang biasa, yang ini. Jadi gak suka kayak yang ayam geprek apa itu, aku gak suka. Dan seperti biasa aku mau cari susu ultra buat anak aku. Tapi ternyata susu ultra yang Mimic Kids, yang kecil, yang ini yang plain ya, itu nggak ada. Jadi ya udah aku beli ini yang coklat dan strawberry. Ini tuh sebenarnya cuman buat apa ya, selingan anak aku siang-siang. Ini juga ada minuman susu gitu, Nutribus. Aku nggak tahu, aku belum pernah beli ini. Dia tuh lagi promo jadi 6.000. Ya udah aku ambil aja satu. Aku juga ambil susu ultra milk yang besar. Terus ini ada Sprit sama Fanta lagi promo jadi 5.000. Aku ambil satu aja. Sebenarnya kita nggak begitu suka minuman soda ya, tapi ini lagi promo jadi udah aku ambil aja deh. Terus ini juga ada Sasa tepung bakwan, lagi promo juga 5.280. aku ambil satu. Sama tepung original serbaguna, aku ambil satu. Bumbu racik untuk ayam. Terus ini aku cari yang biasa aku beli, Palmia Royal, ternyata kosong, jadi aku ambil Blue Band aja yang cake and cookies ya. Sebenarnya aku suka Palmia Royal karena baunya, aku lebih suka baunya itu. Ini juga aku beli santan Sasa, aku beli dua, lagi promo juga. Gula, aku ambil gula satu, harganya Rp13.500. sebenarnya aku cari merek yang gulaku, tapi ternyata kosong terus di sini. Ya, aku ambil mie telur. Aku selalu beli mie ini, jadi nanti aku buat mie goreng sendiri buat anak aku suka. Terus ini ada kerupuk, suami aku minta kerupuk ini, kerupuk udang. Itu harganya berapa tadi ya, sekitar 8.000. dan ini minyak goreng udah pada turun ya, udah agak murah. Cuman nah ini ada Sania 37.800, 2 liter ya. Ada Fortune 37.800, hampir mirip-mirip sih harganya segitu ya. Tapi aku nggak beli di sini ya, soalnya aku udah beli di pasar, karena di pasar itu lebih murah. Kemarin aku beli yang seliter itu Rp14.000, jadi aku mending beli di pasar aja deh. Nah, ini aku ambil yogurt drink, aku ambil dua, lagi promo jadi Rp10.000. dan seperti biasa aku ambil yogurt yang plain. Ini juga ada bakso dan seafood. Ini kalau ini kesukaan aku ya.
ada banyak macam, ada bakso bilangnya fishball ya, ada fishball, ada fish cake. Di sini aku ambil dikit aja. Biasanya ini kalau teman-teman buat steamboat ya, tapi aku di sini nggak aku masak steamboat, cuman aku goreng aja lalu aku buat lauk makan, itu udah enak banget. Di sini ada salmon. Kemarin-kemarin aku aktif sih belikan anak aku salmon, tapi itu harganya agak mahal banget. Jadi aku ini ada kerang, jadi aku ambil kerang aja. Kerangnya udah dikupas dan udah direbus. Ini harganya 14.000. Dan ini buah slice-nya lagi diskon 20%. Ini ada semangka 20%, itu 11.000, berarti harganya nanti sekitar 9.000-an ya kalau after promo. Ini aku ambil ini aja, apa sih itu namanya, buah pir diskon 20, itu sekitar jadi 10.000-an. Okay, ini ayam, tapi ayam aku nggak beli di sini ya, seperti biasa aku akan beli di pasar. Kalau kesini aku itu pasti mau beli daging giling. Nah, ini daging gilingnya sisa ada 2. Nah, ini ya teman-teman, ada 2, aku ambil 1. Pokoknya kalau ke hypermart sini aku selalu beli daging giling, itu buat anak aku. Biasanya aku buat bakso atau aku buat meatball atau aku buat martabak telur daging. Okay, dan aku ambil pulpy orange. Seperti biasa ini selalu promo, jadi 4.490, aku ambil 1. Dan ini ada storage box, tupperware gitu ya, box penyimpanan buat aku, ini merek Frenzy, aku udah lama ngincar ini. Aku ambil 1 aja, lagi promo, jadi 69.000. kalau di Shopee itu sekitar 74.000-an, itu udah sama bubble wrap-nya, jadi lebih murah di sini. Aku beli di sini aja. Aku mau cari pasta gigi. Aku ambil yang Pepsodent, ini yang ukuran besar. Jadi berapa tadi ya? 14.000. Dan Pepsodent anak aku. Ini aku ambil 1 yang rasa jeruk. Harganya 8.290. Aku juga ambil biskuit yang Malkis sama sari gandum, itu harganya 7.880. Kebanyakan nggak promo ya kalau biskuit ini. Akin di sini ada saus tiram, harganya lagi promo 16.500. dan ini ada kecap asin. Nah, aku ambil 1 kecap asin, biasanya kayak gini buat aku masak capcay. Aku ambil kecap 1 karena masih ada. Dan ini tuh ada anggur, harganya berapa itu ya, per nggak nyampe 1/4 deh ini. Ada yang 25.000, ada yang 26.000, tapi aku nggak beli karena kata suami aku beli di toko buah aja, jadi karena bisa dicicipin manis atau enggak. Sebenarnya pengen beli tapi takut nggak manis. Dan ini ada apel Fuji,
itu per gramnya itu 4.190, tapi suami aku bilang beli di toko buah aja. Kini aku ambil pillows, ini kesukaan aku banget ini ya, sementara anak aku sini yang coklat. Nah, aku suka yang rasa ubi ini. Ini ada juga apa ya? Oke, aku mau timbang dulu yang udah aku beli tadi, bakso dan seafoodnya itu 10.000. Tadi aku lupa buat timbang, dan ini waktunya kita buat bayar. Kasir lagi sepi ya, biasanya ini tuh rame banget kalau hari weekend, tapi ini aku nggak hari weekend belinya. Kemarin tuh sekitar hari apa aku beli, sekitar hari Rabu. Kalau hari weekend ini udah pasti full banget, makanya aku pilih hari-hari yang nggak weekend. Ini anak aku bantuin, dia pintar banget. Oke teman-teman, ya aku udah selesai belanjanya. Terima kasih kalian udah ngikutin video aku. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, and subscribe video aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.